Guys, ini dia fakta menarik seputar Provinsi Sumatera Utara. Sumatera Utara adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbesar keempat setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Ibu kota Provinsi Sumatera Utara berada di Kota Medan. Sumatera Utara merupakan provinsi multietnis dengan Batak, Nias, Siladang, dan Melayu sebagai penduduk asli wilayah ini. Daerah pesisir timur umumnya dihuni oleh orang Melayu. Pantai barat dari Barus hingga Natal banyak bermukim orang Minangkabau. Wilayah tengah sekitar Danau Toba banyak dihuni oleh suku Batak. Dan suku Nias berada di kepulauan sebelah barat. Sejak dibukanya perkebunan tembakau di Sumatera Timur, pemerintah kolonial Hindia Belanda banyak mendatangkan kuli kontrak yang dipekerjakan di perkebunan. Pendatang tersebut kebanyakan berasal dari etnis Jawa dan Tionghoa. Di pesisir pantai timur, seperti Langkat dan Deli Serdang, terdapat etnis Banjar yang sudah ada sejak abad ke-19. Ada juga etnis India, terutama Tamil dan Arab yang beradu nasib di Sumatera Utara. Di kota Pematang Siantar, terdapat becak motor Siantar yang unik. Becak ini menggunakan tenaga mesin motor buatan The Birmingham Small Arms Company, yaitu perusahaan penyuplai persenjataan tentara Inggris selama Perang Crimean. Di Sumatera Utara terdapat Danau Toba yang merupakan danau terbesar di Indonesia dan danau vulkanik terbesar di dunia. Danau ini memiliki panjang 100 km atau 62 mil, kemudian lebar 30 km atau setara dengan 19 mil dan kedalaman lebih kurang 508 meter. Luas total Provinsi Sumatera Utara adalah seluas 72.981,23 km persegi dengan total populasi sebesar 15.305.230 jiwa. Persentase penduduk Sumatera Utara yang memeluk agama Islam adalah sebesar 63,36%. Kemudian pemeluk agama Kristen Protestan sebesar 26,66%. Kemudian pemeluk agama Kristen Katolik sebesar 7,33%. Kemudian pemeluk agama Buddha sebesar 2,43%. Kemudian pemeluk agama Hindu sebesar 0,10%. Dan Konghucu sebesar 0,11%. Bahasa yang digunakan di Provinsi Sumatera Utara adalah bahasa Indonesia, Batak, Melayu, Nias, Jawa, Minangkabau, Aceh, Arab, Hakka, Hokkien, Tamil, dan Tionghoa. Nah guys, itulah tadi fakta menarik seputar Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe,